don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ulasan analisis daripada Datuk Johari tentang PRK Dun Mahkota. Sebenarnya saya baca detail sedikit dekat Sinar Harian ni. PRK Dun Mahkota pertemuan BNPN. PRK Dun Mahkota pada 28 September ini menyaksikan pertemuan antara calon BN dan PN. Okey, jom mari kita dengar respon detail daripada Datuk Johari. Dia akan minta komen macam biasa. Dan apakah Datuk bersetuju bahawa keputusan Nenggiri itu tidak semudah itu untuk kita replicate di Dun Mahkota, kerana komposisi kawasan yang kita rasa kawasan campuran di Johor. Ya. Yeah. Politik ni, Zan, dia very dynamic. Dia tidak boleh kita mengambil mana-mana kawasan mudah. Sebab dalam politik negara kita hari ini, dalam abad ke-21 ini, dia tidak ada satu kawasan yang kita boleh garanti kita menang. Impossible. So, jadi apa yang perlu kita buat ialah kita mesti dinamik dari segi mengejas strategi dalam sesuatu kawasan itu. Kalau kita menang di negeri, doesn't mean that we can menang anywhere. Tak boleh. Because they're different kawasan, they're different, they're dynamic. Jadi dalam konteks apa ni, Mahkota ni, dia punya dynamic berbeza. Sebab kita bukan macam di Kelantan. Almost 80% over 90% Melayu. Ini kita ada masyarakat majmuk. Jadi banyak sensitiviti ini kita nak kena jaga. Jadi kita sebenarnya parti, kita bukan parti kecil. Sebenarnya kita national party. Jadi bila national party ini, barisan nasional ini, kita dah pernah bekerja dengan semua bangsa. Sebab dalam barisan nasional pada satu ketika dulu, waktu kita meminta selama 60 tahun, kita ada 14 parti dalam. Jadi kita ni mempunyai pengalaman untuk manage 14 parti. Jadi kita kena dinamik tu. Tapi kalau kita hilang kita punya dinamik kita dalam melihat sesuatu kawasan itu, yang itu akan menyebabkan punca selalunya kita tak berjaya. Baik, saya daripada tadi saya cuba berfikir naratif yang Berhormat Datuk lontarkan semasa PAU itu, iaitu apakah UMNO memerlukan orang Melayu untuk terus kekal relevan, ataupun orang Melayu memerlukan UMNO untuk survival bangsa itu sendiri. Dalam konteks Johor, kalau kita tengok, kita menang 3/4 majoriti dalam pilihan raya negeri, tetapi dalam pilihan raya umum kita kecundang. Banyak kerusi yang kita tewas. Kawasan itu ialah kawasan kubu kuat. Jadi nak kita aplikasikan dalam konteks sokongan orang Melayu, pada pandangan Yang Berhormat Datuk, apakah orang Melayu di Johor khususnya, in specific to Johor, mereka masih memerlukan UMNO pada pandangan Datuk? Okey. Kalau tanya saya, mari kita tengok balik dulu. Masa kita pergi PRN dulu, March 2022, kita menang Johor 2/3, 40/56. Jadi kita semua happy. Terlepas tu 9 bulan selepas itu kita ada PRU 15. Jadi kalau ikut logiknya, right, kalau ikut logiknya, kalau you dah menang 2/3, 40/56, macam mana bila beli PRU, parlimen, kita cuma menang 9 daripada 26. Sepatutnya kalau ikut logik, kita patutnya menang 20 daripada 56. Sebab undi yang kita dapat masa waktu PRN dulu di Johor, kita menang 40/56, kita menang 2/3. Nah, 9 bulan lepas tu, patutnya kita menang 20 daripada 26, kita menang 9. So, dinamik pengundi-pengundi Melayu hari ini, dia berubah. Dia akan melihat, macam saya cakap, tiga faktor tadi tu. Ha? Mungkin dari segi konteks negeri, dia tengok, dia feel comfortable. Tetapi bila pergi ke parlimen, mungkin dia tengok ada banyak dinamik kat situ. Jadi isu ini yang saya rasa bahawa banyak daripada kita take for granted. Dia nak apply satu konsep, satu benda, dan kita apply semua sama. Tak boleh. Dia kena ada different dynamic. Yang ini adalah strategi politik. Setiap kawasan mesti ada dia punya anchor. Kalau tidak, tak boleh. Baik. Satu perkara yang menjadi fakta, yang menjadi bukti. Dalam muktamar sebuah parti, sahabat kita lah yang pernah kita bersama dengan dia dalam Wafakat Nasional,
Dalam keadaan kita sentiasa memikirkan tentang agenda pendidikan, ekonomi, agama, bahasa dan banyak pilar-pilar yang dibawa yang didukung oleh UMNO, tetapi satu parti ni tu dia hanya berfikir macam mana nak tambah undi dengan undi kaum lain, maka diri luluskan usul tu, usul dibawa dalam muktamar mereka ni supaya boleh kahwin rentas kaum dan kemudian bawa usul supaya PMX itu letak jawatan. Jadi rakyat hari ini sudah rasanya rakyat sudah boleh menilai apakah parti yang boleh mereka sandarkan untuk membawa agenda orang Melayu itu sendiri. Komen Dato'. Saya punya komen senang je. Sebelum je cerita agenda besar, kita tengok contoh parti yang mempunyai wawasan nak manage kerajaan ini, persatuan ini. Tengok apa berlaku pada negeri. Saya nak nasihatkan, kita tengok benchmark negeri. Kalau 7 tahun, 7 penggal pilihan raya, mentadbir negeri, dan you tak boleh membawa sesuatu pembaharuan dalam negeri yang you tadbir, jadi macam mana orang Melayu nak percaya? Itu pandangan saya. Dan hari ini, kalau kita tanya kepada orang-orang Melayu itu sendiri, itu, apa yang mereka mahukan, mereka kalau boleh mereka nak macam-macam. Dari segi bantuannya, dari segi agenda ekonominya, pendidikannya, pendidikan percumanya yang macam pernah dijanjikan dulu kala ni. Tapi hari ini dengan apa yang sedang berlaku dan telah pun berlaku, apakah Datuk merasakan UMNO mempunyai ruang yang lebih cerah untuk kita membawa misi bangsa Melayu ke depan? Saya punya pandangan bahawa UMNO ni dia punya pengalaman memerintah negara 60 tahun. Tidak ada orang ada track record ni. Sebab tu kadang-kadang kita pun tak suka nak janji orang. Kadang-kadang bila kita tahu benda tu memang tak boleh buat, usually kita takkan janji. You janji, 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 tapi kalau you tak buat, susah. Tapi ada juga kadang-kadang, ada ideologi yang janji dulu, kemudian nanti bagi reason kemudian. Ada juga. Supaya tak boleh buat? Tak, bagi janji pasal tak boleh buat. Pasal kita tak boleh blame dia orang juga. Pasal some of them, they don't understand the inner part of the government ni. Ada banyak dynamic yang kita nak memerintah sesebuah negara ni. Kita ada banyak constraint. Jadi constraint ni tidak orang tak tahu. Sebab tu communication sangat penting. Kita kena explain kat orang. Banyak benda-benda yang kita buat, yang kita rasa contoh macam waktu BN dulu, kita introduce GST. Memang very painful. Tetapi hakikat dia, itulah dia. Sistem yang boleh menjaga kebajikan kita pada masa akan datang, khususnya kepada rakyat-rakyat bawahan ini. Tetapi oleh kerana dia buta belit, maka orang confused dan kita pula tak cukup kita punya penerangan. Akhirnya orang termakan ceritanya dan kita kalah. Okey, tak apa, kita kalah satu. Dan kedua, mungkinlah kita ada kelemahan kita dari segi kepimpinan, ada isu-isu itu biasa. Semua political party ada. Tetapi akhirnya, kita kena lihat balik semula bahawa sistem ini juga akhirnya yang telah di-cancel, sedang ni orang di bawah semua. Golongan-golongan ahli-ahli perniagaan yang besar-besar ni semua, dia melihat bagaimana negara-negara, 173 negara menggunakan sistem ini cukup efisien dan kita boleh eliminate cukup senang dari segi shadow economy atau black economy. Dengan ada sistem pencukaian macam GST, dia boleh cross-check dalam sesuatu urus niaga yang kita buat. Sebab itu hari ini mereka tengah melihat dan saya juga adalah penyokong tegal untuk buat sistem GST ini. Tapi kalau kita rasakan bahawa 6% itu terlalu tinggi, kita reduce dulu, get everyone to get used to it, then after that kita adjust kemudian. Tapi hari ini saya ingat mungkin keadaan tak bersesuaian. Jadi kita memerlukan masa apabila kita nampak betul-betul ekonomi kita sudah berkembang dengan baik. Mungkin kita boleh tengok balik semula sistem pencukaian ini. Kalau kita kembali ke Don Mahkota ni, Tok, dalam misi kita nak memburu kemenangan ni. Kalau kita tengok kumpulan besar pengundi-pengundi yang ada di Don Mahkota ini, lebih daripada 50% kumpulan pengundi ini ialah orang muda. Jadi pada pandangan yang Berhormat Datuk lah, berdasarkan track record yang ada oleh kajian pada hari ini
dan juga track record yang ada pada Barisan Nasional setelah lama kita pernah mentadbir ini, untuk menggamit sokongan anak muda ini biasa sangat diperkatakan. Tetapi apa yang workable, apa yang tak workable? Pengalaman itu. Macam saya tengok mahkota ni, saya tak nampak kenapa anak muda nak tolak calon kita. Saya usah ni. Sebab saya tengok dia ada all the character dia. Jadi itu merupakan salah satu daripada tarikan kepada anak muda. Yang kedua, kerajaan negeri Johor ini quite very stable. Jadi stable pemimpin pun muda, menteri besar pun muda. Jadi itu juga boleh menarik pandangan anak muda untuk balik. Dan nombor tiga, saya tengok di Johor ini jentera quite solid. Ya? So saya tak nampak lah benda yang akan menyebabkan mereka ini menjadi masalah. So kalau kita continue buat benda ni dan kita jaga sensitiviti kaum, insyaAllah kita akan menang. Baik, dan bila kita bercakap soal apa ni, nak menarik orang keluar mengundi ni, kalau kita tengok lately ni tu susah sikit kita nak predict, nak menjangkakan. Kadang-kadang ada pandangan mengatakan PRK tak ramai yang nak keluar. Ada pula yang kita tengok di Nenggiri, lebih 70% yang keluar mengundi. Kita pun tak tahu kenapa tiba-tiba ada minat rakyat untuk pulang balik ke Gua Musang untuk mengundi. Kita pun tengok angka-angka di Sungai Bakap, di di Kuala Kubu. Jadi untuk kita memastikan kita boleh menang dengan selesa ni ialah meningkatkan peratusan keluar mengundi. Itu ada pandangan yang mengatakan begitu. Komen Datuk lah, macam mana kita nak menarik minat rakyat untuk keluar. Mungkin kalau sama ada rakyat dah penat ataupun dia lesu sikit ataupun dah bosan dengan pilihan raya ni. Ya, di pilihan raya ni bagi saya ialah tanggungjawab kita sebagai rakyat lah. Ya, tanggungjawab kita sebagai rakyat, kita kena keluar mengundi. Kerana setiap kawasan yang kita duduk tu dan kita menjadi pengundi kawasan itu, dia bergantung kepada siapa wakil rakyat kat situ. Parti mana yang duduk kat kawasan itu. Itu sangat penting lah. Sebab sekarang hari ini kita tengok ada juga kebanyakan lah dari segi penilaian saya yang lepas-lepas ni, kalau sesuatu PRK itu tidak mengubah kerajaan negeri, kalau sesuatu PRK itu tidak mengubah kerajaan persatuan, selalunya peratus pengundian keluar mengundi ini kurang. Itu saya punya selalu yang selalu nampak. Saya nampak that's always yang saya selalu tengok kebanyakan. Mungkin negeri ini exception sebab UMNO ada satu seat saja. Jadi mungkin gerakan jentera UMNO ni begitu kuat sangat. You know, nak sangat negeri ini menang. Itu sebab ramai semua turun. Dan kemudian banyak apa ni pengundi-pengundi luar daripada Kelantan, duduk luar daripada Kelantan. Sebab dia orang ni semua migrate kat luar. Duduk kat sini, Kuala Lumpur sana. Jadi senanglah kempen kat sini. Buat pergi balik. Dan ini sedikit sebanyak memberi kita sedikit jawapan. Apakah UMNO memerlukan orang Melayu ataupun orang Melayu memerlukan UMNO? Jadi kalau kita tengok pergerakan-pergerakan pengundian, pola pengundian di Nenggiri, dan kita berminat sangat nak tengok apa yang nak berlaku di mahkota ini, dia sangat berkait dengan tadilah tiga perkara tu yang Bapak Datuk sebut. Dari segi partinya, dari segi jenteranya, dan yang ketiga calon, calon. Dia, dari segi calonnya. Kalau itu tepat dan itu berkenan di hati, maka ramailah rakyat yang akan turun keluar mengundi. Kita kena ingat, UMNO ni is not about Melayu sahaja. Sebab bila kita cerita Melayu ni, it's only parti UMNO. Tetapi UMNO tak pernah bertanding under ticket UMNO. Betul. Kita semua bertanding under Barisan Nasional. Yeah. Sebab kita subscribe to the idea bahawa negara Malaysia ini, dia negara majmuk. Parti kita ni, Barisan Nasional, itulah formula yang kita takbir 60 tahun yang semua orang dapat manfaat ini. Itulah dia. Jadi kita subscribe to that idea. So along the way, kita kadang-kadang melencong. Tak boleh. Itu punya stick that formula tu. Masyarakat majmuk negara Malaysia ni. Majoriti dia Melayu dan Bumi Putera. Itu fundamental. Itu fundamental. Tak boleh tukar. Tak boleh tukar. Tapi, jadi tak boleh lah bila negara masyarakat majmuk majoriti Melayu dan Bumi Putera 68%, lepas tu
India, China ada 32 patus dan lain-lain. Macam mana kita cerita pasal Melayu saja? Parti kita Melayu. Tapi kita duduk dalam Parti Barisan Nasional, dia ada MIC, ada MCA dan juga rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak. Ideologi itu berkesan 60 tahun. Tetapi pasal kita take thing for granted, iaitu kadang-kadang saya cakap Melayu sekarang ni, dia bukan macam Melayu dulu-dulu. Nah, pasal Melayu-Melayu dulu ada pengalaman susah tengok apa ni kena perintah dengan penjajah. Sekarang ni mana ada. Dia keluar-keluar semua dah independent. Social media. Kan? Jadi pemikiran mereka berbeza. Dia tahu apa yang berlaku di luar. Bukan sahaja dalam negara, di luar negara pun dia tahu. Social media. Communication. Information. Yang sampai kepada pemikiran mereka dan pendidikan yang mereka dapat. Cara berfikir. Ideologi berfikir, melihat. Jadi berbeza. So, jadi kalau kita sebuah parti macam Barisan Nasional, tapi kita masih berfikir macam 60 tahun dulu, tak boleh. Masalah. Dan bukan saja masalah. Kalau kita buat sesuatu keputusan, nak buat sesuatu benda, kemudian kita apply benda tu kepada negeri Johor. Benda yang sama kita bawa pergi ke negeri Kelantan, mungkin tak. Dia tak workable. Dan benda yang di Kelantan kita bawa di Penang, mungkin tak jadi. Itu be dynamic in politik ni. Tetapi kita tak lari daripada agenda kita sebagai sebuah parti yang pergi pilihan raya guna Barisan Nasional. That agenda apa? Kita subscribe to masyarakat majmuk. Perbuatan, cara, dasar kita kena ikut. Baik, setelah 60 tahun lebih kita membawa image ke masyarakat yang majmuk dan keindukan Melayu itu, tetapi ianya berjaya dirobohkan oleh satu fahaman bahawa oh, mari kita selamatkan Islam kerana Melayu Islam terancam. Dan ada satu lagi pihak yang cuba meyakinkan rakyat untuk subscribe bahawa Melayu itu perlukan satu penyatuan. Jadi ramai yang orang terpengaruh, dia berpecahlah satu konsep kemajmukan tadi dan dipecahkan menjadi tajam. Yang ini mementingkan Islam, yang ini mementingkan Melayu saja. Tapi pada pandangan Datuk, apakah dua pandangan yang ekstrim yang menggunakan Islam, menunggang Islam untuk politik dan menunggang Melayu untuk mendapat sokongan, semata-mata sokongan orang Melayu, apakah mereka ini akan, sokongan mereka akan dilute, akan berkurangan oleh kerana dinamiknya politik sekarang? Dia, kalau saya tanya saya lah, saya lebih melihat dalam isu ataupun dinamiknya politik ini, dia dinamik bukan saja dinamik dari segi parti itu, tetapi pemimpin-pemimpin yang ditonjolkan oleh parti itu juga perlu dinamik. Kena bersesuaian dengan kawasan, bersesuaian dengan negeri, bersesuaian dalam keadaan zaman. Mesti ada. Kalau tidak, kita stereotype, dia akan sampai masa dia kita tak relevan. Jadi tak relevan ni yang kita takut. Tetapi saya pernah juga tengok parti-parti yang bukan Malay based. Dia parti yang mungkin majority macam DAP contohnya. Saya nampak dia mengubah. Over the period of time, dia ubah lah. Itu saya punya pendirian ialah consistent. Dan over the period of time, people trust kita. Kan? Ceritalah apa pun. You know, kita cerita pasal DAP ni, ASA 40 menang, 42-40 menang. Apa cerita pun. Tapi kita tahu cerita pasal orang, apa kita cerita pasal kita dulu. Let's talk about us first. Tertukar kita ni, and then kita jalan, kita sail through, kita start perubahan tu daripada kita, insyaAllah saya ingat, we can be there back. Kita akan sampai balik tempat tu. Ini menarik. Dan tak semestinya kita buat, tak semestinya, tapi kita start gerakan ini menguatkan balik dan mungkin future generation kita yang akan dapat. Betul. Macam saya always gambarkan waktu dulu kita nak merdeka. Yang buat kerja ni 11 tahun. 1946 to 1957. Sebelum tu pun macam ramai lagi orang yang dah terkorban. Dia berjuang dapat kemerdekaan. Bila dapat kemerdekaan, siapa dia bagi jadi pemimpin?
orang yang tak memperjuangkan kemerdekaan. Selepas itu eh? Selepas itu dia bagi. Dan silih berganti. Dia bukan boleh pemenang ni. Because zaman berubah, keadaan bertukar. Jadi kalau kita ada pemimpin yang tidak mengubah mengikut zaman, susah. Dan saya percaya Azizan saya ni one day mungkin tak relevan. Betul. Saya pun mungkin tak relevan. Tahulah macam mana nak mentadbir sekalipun. Tapi mungkin kita tidak relevan kepada future generation. Dahlah. Kita tengok Tun Mahathir. Hilang deposit. Siapa sangka? Statesman hilang deposit. You know mana? Kita tak boleh. Kita kena realize that this politics very dynamic. Kalau kita tidak mempunyai konsep yang dan mengakui bahawa politik itu dynamic, itu tidak ada pengorbanan. Baik, satu benda yang saya nak tanya kepada yang berhormat Datuk ni, kalau kita tengok sejak kita menyertai kerajaan perpaduan, perkara yang susah kita nak atasi ialah bila orang melabel kita dengan DAP. Jadi sedangkan hakikatnya yang perlu diketahui oleh ahli-ahli UMNO, dalam kerajaan perpaduan ada 18 parti yang bergabung. Bukan setakat UMNO dan DAP. Ya. Macam mana Datuk nak explain kepada... Saya tak payah explain lah. Ini orang cerita pasal amdak-amdak ni. Benda tahu yang kita buat ni benda ni betul. Sebab, beritahu saya, seat mana yang kita bergasak dengan DAP? Kalau macam dekat Kuala Lumpur ni, Ceras, Bukit Bintang, Seputih, Kepong, Segambut, mana ada? Betul tak? Ya. Tak ada. Kan? Melayu tak bergasak dengan DAP. Cuma komponen parti kita, MC, tak cukup kuat nak lawan DAP ni. Dulu dia kuat. At one time 35 parlimen dia menang. MIC 9 menang. Pasal dia kuat. Kenapa dia kuat? Sebab UMNO kuat. Bila UMNO kuat, UMNO anchor dalam Barisan Nasional, kuatlah semua orang. Tapi bila UMNO tak kuat, mana boleh dia orang kuat? Itu nak kena faham. So all of us ada time ups and down. Ada time dia orang down, kita up, kita help. Ada time kita down, dia tolong kita. Tapi dah consistently kita down, habislah semua orang. So itu ya, bagi pandangan saya, that is the stand. Nothing wrong with DAP. Bagi saya, kenapa kalau orang tu bagus, orang tu dapat sokongan, PAS dapat sokongan, kita nak marah pada orang ni buat apa? Kita ubah. Pasal kita pernah dulu. 2/3. Dan kita carilah apa yang menyebabkan kita hilang 23 ni tinggal 26. We work on it. Mungkin dalam banyak keadaan dan satu tempat, kita dah tak ada. Dynamic kita tu sudah hilang. Kita always take Melayu ni for granted contoh. Atau pengundi-pengundi bukan Melayu kita ni kita anggap macam ambil mudah. Mungkin. Because the new generation of the non-Malay, maybe cara pemikiran dia berbeza dengan the old generation or non-Malay. Because the old generation or non-Malay, they understand the struggle tu dulu. Sekarang ni mungkin dia tak faham. Contoh, jadi cakap why? So, ini yang kita sebagai pemimpin, kita kena bawa apa ni, agenda ini. Supaya memberitahu kepada semua orang bahawa supaya over the period of time, mereka boleh menilai pemimpin. Dia boleh menilai sesebuah parti tersebut. Apa dia punya deliverable. Dia punya KPI dia. Bila dia pilih sebagai, pasal politik ni tetap 5 tahun kita akan jumpa dia balik. Jadi kita boleh tipu dia orang. Cannot. So sebab tu yang kita nak kena pastikan bahawa tak boleh sesuatu parti tu apabila dia mentadbir sesuatu state 7 penggal tak ada perubahan, lepas tu masih lagi dia menang. There must be something wrong. Sebab mungkin kita give up. Dia terus menang. Sebab kita give up. Tak boleh give up. Okay tuan. Untuk PRK Dun Mahkota ni yang tak lagi seminggu lagi kan. So kita minta lah jentera-jentera apa, PH, BN ni bekerjasama. Dan satu lagi pemimpin-pemimpin antara terutama ialah DAP ke UMNO, janganlah mengeluarkan cakap yang pelik-pelik lah yang boleh menggores hati kedua-dua belah pihak. Kita ambil itu punya kawan-kawan. Apa-apa dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.